Akibat curah hujan tinggi, ruas tol Cipali di kilometer 122 mengalami longsor. Untuk sementara, petugas memberlakukan penutupan jalur dan sistem kontraflow agar kendaraan dapat tetap melintas. Longsor di ruas jalan tol Cipali kilometer 122 ini terjadi sejak tadi malam. Permukaan jalan ambles sepanjang 50 meter dengan kedalaman sekitar setengah meter. Amblesnya tanah beraspal ini diduga dampak dari curah hujan yang tinggi. Hingga kini, kondisi permukaan jalan yang longsor belum bisa dilintasi. Menggunakan jalur arah sebaliknya, petugas memberlakukan sistem kontraflow dari kilometer 117 hingga kilometer 126 agar kendaraan dari dua arah tetap bisa melintas.